Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji. Halo guys, kali ini kita akan menangkap ikan legendaris bagian 2, yaitu ikan legendaris Legend 2. Oke, jadi ini adalah masih satu keluarga dengan ikan legendaris Legend 1, bagian pertama. Jadi, setelah pembaharuan Stardew Valley, ada tambahan lagi 5 jenis ikan legendaris, yang dimana masih satu keluarga dengan ikan legendaris sebelumnya. Oh iya, tapi perlu diingat, ikan legendaris bagian 2 ini hanya bisa ditangkap setelah misinya diaktifkan di ruangan Tuan Ki, yaitu dengan judul misi keluarga besar Ki. Dan spesialnya lagi, ikan legendaris bagian 2 ini bisa ditangkap di semua musim, tidak seperti ikan legendaris bagian pertama, asal misinya aktif di ruangan Tuan Ki. Dan spesialnya lagi, teman-teman bisa menangkapnya beberapa kali, tidak hanya satu kali doang ya teman-teman. Oke, untuk lokasinya masih sama dengan ikan legendaris Legend 1, yaitu di danau gunung dekat Kayu Lapuk. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai tangkap ikan legendarisnya ya teman-teman. Nah, akhirnya aku berhasil menangkap ikan legendaris Legend bagian 2 ini. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.